Sebagai bentuk keseriusannya ikut dalam kontestasi Pilkada 2020, Ubaya Bengawan resmi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon atau balon Wakil Wali Kota Bontang ke tim seleksi DPD 2 Golkar Bontang, Jumat 10 Januari 2020 pagi. Ditemani ratusan pendukungnya, Ubaya tiba di kantor DPD 2 Golkar, Jalan Patimura, Bontang Utara, sekira pukul 9.00 WITA, dan disambut langsung Ketua Tim Pilkada DPD 2 Golkar Bontang, M. Arham. Kepada Partai Golkar, Ubaya menyebut seperti kembali ke rumah, karena mantan anggota DPRD Bontang 2 periode itu merupakan mantan kader partai berlambang pohon beringin. Dirinya pun optimis akan dipilih untuk dipasangkan dengan Neni Murnieni pada Pilkada 2020. Pengalamannya dua periode menjadi anggota DPRD bisa menjadi pertimbangan Partai Golkar. Selain itu, elektabilitasnya yang terus meroket pasca memutuskan untuk maju di Pilkada 2020 diakui Ubaya menjadi nilai tambah. Namun kata Ubaya, jika pada akhirnya Partai Golkar tidak memilihnya untuk menjadi wakil Neni, ia tetap akan menghargai dan menghormati keputusan tersebut. Keinginannya untuk maju mendampingi Neni disebut Ubaya sebagai bentuk kecintaannya terhadap Kota Taman dan ingin terus berbakti kepada masyarakat demi menuju Bontang maju. Saya percaya Golkar akan melakukan survei, dan saya sejak memasang baliho hampir sebulan ya mungkin, mulai hari belum sampai sebulan. Setelah itu saya tidak pernah berhenti berjalan, hampir seluruh Bontang ini sudah saya kelilingi dari door to door, dari toko ke toko dan sebagainya, dan alhamdulillah penerimaan mereka luar biasa. Nah, itu yang membuat saya lebih optimis lagi. Nah, saya akan ketika ini dilakukan survei. Dulu saya kan pernah masuk survei, karena waktu itu saya belum menyatakan maju. Begitu saya pasang baliho, maka di situ saya kira saya sangat yakin bahwa elektabilitas saya bakal naik. Sementara itu, Ketua Tim Pilkada DPD 2 Golkar Bontang, M. Arham, mengungkapkan partainya hanya membuka pendaftaran untuk mendampingi petahana, sejumlah nama pun telah mendaftar. Meski demikian, semua calon yang telah mendaftar mempunyai kesempatan yang sama. Dan siapapun yang nantinya terpilih untuk mendampingi petahana, hal itu merupakan keputusan Golkar Pusat. Hari ini, 10 Januari 2020, pukul 24.00 WITA, menjadi batas akhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon wakil wali kota Bontang untuk Partai Golkar. Hasilnya akan diumumkan pada Maret mendatang. Saya kira begini, kalau masalah peluang, saya kira semua yang mendaftari 8 ini semua berpotensi. Ya. Yang pasti bahwa tim penjaringan Bontang akan mengantar ke seluruh berkas yang ada. Dan di 8 ini, dan kita antar ke provinsi, selanjutnya ke DPP. Nanti diproses di sana. Diketahui, Ubaya merupakan pendaftar ke-6 yang telah mengembalikan formulir ke Partai Golkar. Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat pun deras mengalir. Mudah-mudahan dia bisa lolos di penjaringan ini. Dan ya itu tadi. Yang kedua, memang elektabilitas atau perkembangan Pak Haji Baya selama ini kan kita lihat dari pandangan masyarakat bahwa ini bisa kita dukung untuk menjadi wakil wali kota Bontang. Kelebihannya yaitu motivasi dan jiwanya untuk membangun kota Bontang ini sangat besar sekali. Yang jelas yang pertama, Haji Ubaya ini sudah terbukti waktu dua periode jadi dewan bahwa janji-janjinya tidak pernah meleset, yang pertama. Terus yang kedua, dia itu benar-benar melakukan Bontang ke depan lebih bagus. Ya, sebelumnya pertama kali saya mengenal Haji Ubaya itu pada tahun 2011. Dan sampai saat ini yang paling diutamakan itu adalah komunikasi. Beliau tidak pernah memandang umur kamu rendah, derajat kamu seperti apa, tetapi dia selalu menjaga tali silaturahim. Sehingga itu yang menjadikan kita jauh lebih dekat sampai saat ini. Kenapa milenial mendukung beliau? Karena beliau sudah teruji. Saya pribadi sangat mendukung beliau karena
saya sudah tahu pribadi mereka, dan cuma tiga saya bisa ini. Saya bisa katakan di paha pada hari ini bahwa saya keluarga besar Sulawesi Barat siap mendukung Pak Haji Ubaya. Terima kasih. Saya dari Kelurahan Balimbin sangat mendukung Pak Ubaya karena saya lihat Pak Ubaya itu betul-betul siap membangun Kota Bontang. Haji Ubaya itu orang yang concern terhadap masyarakat Kota Bontang, terbukti dari dua periode menjadi wakil rakyat di DPRD kan. Artinya itu semua sudah jadi satu jaminan buat kita masyarakat umum untuk memilih atau memenangkan Ubaya menjadi wakil dari wali kota yang sudah ada sekarang. Pak Ubaya saya rasa sangat tepat untuk mewakili wakil wali kota karena beliau orangnya yang peduli. Selain peduli, mereka juga Pak Ubaya juga itu lebih empati lagi dengan masyarakat, lebih sensitif lagi dengan keadaan wilayahnya dan seputar keadaan Tuan Bontang sekitarnya. Makanya itu alasan kami untuk mengangkat Pak Ubaya, memilih beliau, dan kami siap lanjutkan apapun tentang Pak Ubaya. Karena Pak, saya harapkan Pak Ubaya ini membawa perkembangan yang lebih bagus untuk Kota Bontang dan tokoh muda, dan mudah-mudahan Pak Ubaya bisa memajukan apa yang kita sangat kita harapkan. Jadi terutama di para pekerja, Pak. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos Kaltim melaporkan.